Oke lorku, ketemu lagi Wiro Sableng. Apakah bisa membantai layangan yang di atas lorku? Habis ini kita coba dengarkan suaranya lorku. Apakah membantai ataukah dibantai si Wiro Sableng 212 lorku? Layangan Big Ses super horror lorku. Budal nih bolo. Ayo ji, Wiwono layangan kancane ji. Persiapan sih lor, santai lor. Noto tukang jogi nih lor. Masih menatap. Mana sih? Dan untuk hari ini cuaca sangat terik sekali lorku. Nyandi kae, nyandi kae, ji. Woi, woi maju, woi. Maju. Wah, nemen-nemen lah iki. Lah iki nemen iki. Birik. Wah, iki kancane amoh iki engko. Mundur, mundur. Bedengnya pol, selur. Alah, iki, guys. Ayo, iki. Alah, iki, alamat ya. Wes wes wes. Los los los. Aduh, ji. Aman aman aman. Aman ji. Aman ji. Murat parit wong iki. Piye bos angine, bos? Kita warkan lagi lorku. Dan los iki Sableng 212 budal mana lurku. Siap uyu-uyuan yang dur lurku. Kita rungokkan suaranya mana yang lebih anggling lurku. Apakah Wiro Sableng ataukah yang lain? Soalnya ini super horornya udah ngumpul lurku. Yo, Sableng. Wah, ampuh jalan. Anggleng-anggleng lurku, mantep. Oke lurku, mari kita nikmati suara sendirian super horkan ini lur. Wiro Sableng ini lur. Ini miliknya Mas Jos Gandos lurku, dadi badol lisan. Ya ubah. Nah, ini punya Mas Tama lurku. Terbangnya masuk jalan ini lur. Obahe oleh. Oreke oleh lur.
spek ini menggunakan 4 sentian lur, kurang lebih seperti itu. Untuk pentangan sendiri untuk penerbangan hari ini menggunakan 0,24 cm lur. Info untuk penerbangan yang banyak sekali ini masih ada lagi. Ini persiapan mau terbang Saigon juga ada lurku. Dan yang bocil-bocil yang sudah terbang los okeh lurku. Perdana ini Saigon. Ah, dibudali bosku. Ternyata untuk suara sableng tidak kalah slur, tidak kalah slur. Kurang lebih seimbang ini slur. Untuk spek Horkan masih seimbang. Oke lurku, ketemu lagi di penerbangan kami selanjutnya. Bye bye.